Guys, dikatakan kapal perang terbesar daripada Australia telah datang ke Indonesia di Jakarta dan telah ditunggu kehadirannya oleh TNI Angkatan Laut di Jakarta. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, yang sentiasa support channel aku, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit information di channel Andi Medan 88. Jom kepada di luar sana, jom support channel Andi Medan 88 guys. Di mana kalau kita tengok judul video dia, TNI Angkatan Laut kedatangan tamu kapal perang terbesar Australia. Di mana kalau kita tengok durasi video ini dalam tidak panjang, dalam 2.58 minit. Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai cerita kita pada hari ini, yang dikatakan kapal perang terbesar daripada Australia telah sampai di Jakarta dan telah ditunggu oleh TNI Angkatan Laut. Apa terjadi? Jom layan movie ini. Halo kawan, kembali lagi di YouTube Andi channel Medan Andi 88. Medan 88. Terima kasih telah singgah di channel ini dan saksikan terus video ini sampai akhir agar terhindar dari kesalahpahaman. Komandan Pangkalan Utama Militer 3 Jakarta Brigjen TNI Umar Faoru beserta jajaran TNI Angkatan Laut menyambut tamu spesial dari Australia, yaitu kapal perang milik Royal Australian Navy, HMAS Canberra bernomor lambung L02 di Jakarta. Brigjen TNI Faroup menjelaskan, kedatangan kapal perang Angkatan Laut Australia di dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara itu dilakukan dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 sebagai Pangkalan Angkatan Laut di Jakarta melaksanakan tugas dan memberikan dukungan pengamanan serta fasilitas labuh kapal-kapal perang asing yang akan bersandar dengan menerapkan prosedur dan ketetapan yang berlaku di TNI Angkatan Laut dengan standar internasional, kata dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Umar Faroup di hadapan Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, Senin, 25 Oktober 2021. Dan Lantamal menambahkan, kapal Angkatan Laut Australia HMAS Canberra yang dipimpin oleh Komandan Kapal, Kapten Jace Hutchison rencananya akan berada selama 3 hari di Jakarta. Selama berada di Jakarta, lanjut dan Lantamal, HMAS Canberra akan menyelenggarakan lokakarya bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana kepada para keluarga KRI Nanggala 402. Pemberian bantuan atau donasi kepada keluarga korban prajurit KRI Nanggala 402 itu diberikan secara langsung oleh Atase Pertahanan Angkatan Laut Australia Kapten Rod Griffiths kepada Kepala Dinas Perawatan Personel TNI AL. Selain memberikan bantuan kemanusiaan untuk keluarga korban KRI Nanggala 402, Angkatan Laut Australia juga akan menyelenggarakan lokakarya tentang keamanan maritim serta pertukaran ahli pokok di pesawat Hercules yang dioperasikan oleh Indonesia dan Australia. Tidak hanya itu, sebagai bagian Indo-Pacific Endeavour 2021, Australia juga mengirimkan mesin desalinasi bertenaga surya ke Nusa Lembongan, Bali untuk membantu memecahkan masalah pasokan air dan polusi plastik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Laut Australia yang telah memberikan donasi berupa santunan kepada sesama komunitas awak kapal selam TNI Angkatan Laut. Ini merupakan hal yang luar biasa dalam rangka perkembangan Navy Brotherhood antara Indonesian Navy dan Australian Navy, kata Brigjen TNI Umar Faroup. Nah, bagaimana menurut Anda dengan berita ini? Berikan komentar Anda.
Oh, baru tahu. Guys, rupa-rupanya dalam bulan Oktober pada baru-baru ini, kalau kita tengok dalam beberapa hari yang lepas, salah satu kapal perang, boleh dikatakan kapal perang terbesar daripada Australia telah datang ke Indonesia. Kalau kita tengok kapal perang yang dikatakan kapal perang terbesar itu adalah Royal Australian Navy, RAN, ataupun lebih dikenali sebagai Angkatan Laut Australia. Di mana kalau kita tengok kehadiran kapal perang milik daripada Australia ini telah disambut dengan baik sekali oleh Brigjen TNI Umar Farouk beserta dengan beberapa anggota TNI Angkatan Laut yang menyambut kehadiran kapal perang daripada Australia. Di mana diperkatakan kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana tujuan kapal perang milik daripada Australia itu datang ke Indonesia di Jakarta dalam beberapa hari yang dilepas, kabarkan kunjungan daripada Australia itu adalah hanyalah untuk dalam satu rangka untuk mempereratkan lagi hubungan bilateral di antara pemerintah Australia bersama dengan pemerintah di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita tengok video sebentar tadi di mana dikabarkan oleh admin di mana semasa sampainya kapal perang Royal Australia Navy itu di pangkalan di Jakarta, tenteraan di mana wakil daripada ketenteraan Australia sempat membagi bantuan kepada ahli mangsa KRI Nganglah 402 yang telah terlibat dalam satu bencana. Mereka bagi bantuan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Mungkin kalau kita tengok daripada aspek lain, itulah pentingnya kerjasama ataupun pentingnya hubungan di antara negara Indonesia bersama dengan hubungan Australia. Sebenarnya kalau kita tengok hubungan kerjasama di antara hubungan bilateral ini sangat penting, guys, untuk membentuk satu negara yang, walaupun kalau kita tengok Indonesia bukanlah negara yang menyokong mana-mana satuan dan Indonesia merupakan negara non-blok. Dan jangan sahaja Australia ini ada niat tersembunyi, iaitu hanyalah untuk niat untuk mengajak Indonesia ini join AUKUS. Tapi apa yang kita harus fikir, guys, kita jangan menyalah erti tindakan baik Australia yang datang daripada jauh tu, datang dengan kapal perang yang terbesar. Tujuan mereka adalah ingin menghulur bantuan, telah memberi bantuan kepada keluarga-keluarga mangsa yang terlibat dalam KRI Nganglah 402 dan juga telah memberi bantuan ataupun telah memberi bantuan kepada beberapa anggota-anggota TNI yang terlibat. Dan apa-apapun, diharap agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Australia dalam aspek bilateral akan terus berkekalan agar dapat membentuk satu hubungan yang baik, agar dapat menjalinkan kerjasama di antara aspek-aspek yang lain, di antara aspek bilateral, ekonomi maupun dalam dunia ketenteraan. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.